ada di bakso mukbang yang ada di Bali. Di bakso mukbang. Oke, yuk kita mau lihat apa aja sih menunya di sini. Yang pasti menunya ada bakso. Lalu ada baksonya macam-macam ya, katanya kan, ya. Kalau bakso kan namanya juga bakso. Iya. Oke, kita lihat ya menunya ya. Ini ada bakso sapi, bakso lobster, nasi, dimsum juga ada bakmi, ada bakso ayam juga, soto dan juga snack and dessert. Juga ada minuman-minumannya. Panas. Nah, ini udah datang baksonya, yang ini adalah bakso mangkok. Tuh mangkoknya dari daging. Ini pesanannya Glory. Dan ada tulang-tulangnya ya, kayaknya ada isian begitu ya. Oke. Okay. Ini bakso lobster pesanannya Papa nih. Oh. Oke, okay, tuh. Ya, kita lihat. Ada lobsternya. Ada matanya juga. Matanya lobster. Terus yang ini pesanannya Mama. Ini bakso mercon. Bakso mercon. Dalamnya. Apakah ada merconnya? Nah, lihat ya. Waduh, merah-merah. Ini mercon ya. Wah. Mercon. Cabenya. Oke, kita cicipin dulu ya. Nanti kita review rasanya. Halo. Kita reviewnya di sini aja. Setelah kenyang. Setelah kenyang sekali. Nih, Mama kan tadi kita reviewnya di sini aja karena di sana agak ada musik dan orang lagi ngobrol. Jadi ada pada musik di sana itu, apalagi ada orang itu banyak ngomongnya. Iya. Oke, jadi tadi Mama makan bakso mercon. Memang sesuai dengan namanya mercon, bikin kaget karena di dalamnya banyak cabenya dan semua cabenya orange. Lihat nih. Bibir Mama ini jadinya kayak pakai lipstik, padahal enggak pakai lipstik. Kayak pakai lipstik. Sampai merah banget. Sampai hidung Mama itu rasanya aku lihat itu kayak ingusan gitu. Ah, jadi ingusan dan juga deg-degan karena makan pedas itu ya. Ternyata makan pedas bisa bikin deg-degan. Jadi bagi yang tidak terlalu kuat pedas, saran Mama sih mendingan yang bakso yang lain aja ya. Yang enggak, jangan yang pedas-pedas, nanti tambahin cabai sendiri. Karena Mama aja yang suka pedas agak kaget juga, ini pedas banget karena cabainya cabai orange semua. Oke, sekarang kita lihat review dari Iyo, gimana bakso mangkoknya tadi? Mangkoknya kan ternyata ada bulat-bulatnya, terus ada sayur juga, terus bulat-bulatnya itu dari papa kasih bakso ke bakso ini. Soalnya dalamnya bakso mangkoknya ada kikil, Iyo nggak suka, jadi kikilnya kasih papa. Itu ada tulang-tulangnya. Ada tulangnya juga. Jadinya bakso
bakso lobsternya dikasih bakso kecil-kecilnya, bakso yang biasa itu ke papa kasih iu supaya iu dapat bakso. Iya. Papa sambil nyetir aja ya, fokus nyetir. Oke. Okay. Jadi gini suaranya. Aja. Rasanya kalau mungkin kalau di mungkin lain kali, tapi aku maunya bakso biasa aja. Bakso biasa aja. Nah ini baksonya agak besar, agak besar dan susah. Susah dipotong ya, mangkoknya ya? Susah dimakan. Oh, susah dimakan. Karena dia itu gede banget, apalagi dia itu dalamnya itu bolong gitu. Oh gitu, bagi anak-anak mungkin agak susah. Jadi tadi potongnya pun perlu pakai pisau karena di sini kayaknya memang daging sekali ya. Iya, ya, dagingnya mantap. Dagingnya mungkin, ya. Karena mungkin yang dipain bakso yang ada. Iya. Oke, sekarang gimana kalau pak lampu merah? Kalau bakso lobster tadi Papa pesan itu enak sih karena ada lobsternya ya, tapi kan kalau adik-adik suka udang, lobster, ikan sih enak karena wanginya memang wangi seafood ya, agak amis gitu. Dagingnya sedikit karena dia pantat lobsternya itu dibungkus daging. Okay. Rasa dagingnya sih enak ya, baksonya enak. Lobsternya juga Papa coba enak. Ya inilah rasa udang besar gitu ya dengan tekstur yang lebih besar. Enak sih, overall sih enak sih. Cuma kita mungkin pesannya terlalu heboh. Ya, yeah. Kalau mau makan bakso mungkin ya pesannya bakso biasa aja. Iya. Oke, okay, thank you semuanya. Kita bisa selesai.